kuping gajahnya di depannya bos. Disleting apa lo? Luar biasa. Orang-orang ada yang pakai sampai segini, boy. Orang ada yang pakai sampai lewat segini ini. Segede ini. Orang mainnya 10% aja nih. Aku pakai topi sih, ya, topi TK tuh beneran ada, boy. Topi anak TK. Yuk yang di kamar, aku suka apa? Ah, jangan, buat aku yang ntar kalau aku mau ganti topi. Gak apa ya, jadi boy, gunting rambut deh, boy. Topi anak TK tuh boleh aja itu. Bagus. Cuma ini topi anak TK. Ada nenek-nenek pakai rituan. Ini topi anak TK loh, boy. Apa? Kalau ini kekecilan mana, boy? Boy, ini kekecilan. Pak. Ada namanya lagi. Sama kamu ya? Topi TK, TK Rahmani ya kan? Masa orang pakai ginian, boy. TK Rahmani. Oh, ini aja oke enak. Hahaha. Gak bakal jatuh. Gue udah pakai itu. Nenek-nenek pakai gituan juga. Lah, itu topi orang gede. Ada tulisannya TK Rahmani. Ntar gimana? Siapa yang mau lihat, saya? Ada orang iseng membaca. Apa? Pala menyusut. Bukan asin. Hah? Sayur. Ntar aja orang panasin sendiri. Itu neneknya si Gira diurut lama amat ya. Dari ngeles. Dari sebelum ngeles sampai udah selesai. Nggak selesai-selesai itu diurut. Apa? Jadi ngurut neneknya. Siapa? Neneknya si Gira. Neneknya? Diurut. Ngurutnya dipanggil ke rumah. Atau jam? Enggak, lu kali dari orang sebelum orang datang tuh jam 3 tuh dia udah mulut. Terus sampai pulang 3 jam mana? Pulang jam 5 dia juga belum gitu selesai. Diwarnain ini dicat gitu ya. Nyonggil sih. Jangan, jelek jadi entar. Nyonggil punya dia krayon entar pinjam. Krayon buat kain supaya ini enggak ada TK Rahmaninya tuh. Itu tuh. Ya apa-apa mana kelihatan sih orang juga. Kelihatan kok ya. Kebaca ya. Pala menyusut. Berarti ini kan topi TK gue berarti. Oh, masih dengar. Berarti gak bertumbuh dong dari TK gue palanya. Oh, maksud lo gak? Berarti palanya gak bertumbuh gue dari TK. Cuman tuh kalau jalan kaki pakai topi itu cuma sampai sini doang, terus sininya panas. Lu juga mau pakai? Aku mau pakai. Kamu mau lepasnya palanya? Gak bertumbuh berarti boy palanya. Mungkin dulu kali kecil kamu ketutupan mukanya. Gila lah, gak bertumbuh pasti boy. Besok suruh cuci mobil lagi.
tuh badannya apa nggak sakit tuh berjem-jem diurut. Orangnya kurus kan? Kayak aku aja gitu, kayak gini sih. Kuat ya? Iya, yang ngurut juga kuat aja itu. Udah tua paling nggak tua sih, setengah tua lah. Oh ya? Dia ngurutnya di kamar, di atas. Kan orang dateng, panggil-panggil kan nggak ada yang turun kan. Telepon emaknya, emaknya juga masih di kantor katanya. Ya, terus gimana? Anaknya nggak tahu kemana main. Ya ilah, lama dibukain. Si gentong tuh, si gentong. Enggak, pintunya mah terbuka, nggak dikunci, mesti kita main masuk aja. Terus kata emaknya cari di rumah tetangga, ada. Begitu pulang dia langsung naik ke atas, boy. Orang kan naik ke atas nggak enak gitu orang lain. Lu belajar ya? Kabur dia malah ke atas. Emang tuh tinggal sama nenek ya doang? Iya, kalau siang-siang. Kan sama bapaknya pada kerja. Rumahnya sepi ya? Baik deh. Rumahnya kecil ternyata. Hah? Atasnya juga kecil gitu. Kecil tapi ada dua lantai. Ya udahlah, terus kata emaknya, ya udah naik aja ke atas, samperin ya. Samperin. Bilang siapa nenek dia? Ya? Enggak, emaknya. Kan orang telepon emaknya. Kita gimana ya? Bukan rumah kita, mesti kita main naik aja ke atas gitu. Itu neneknya diurut di bawah dia? Di atas. Udah disediain di atas. Itu anak udah disediain makan, bukan makan dia malah pergi main ke rumah tetangga. Makan jadi, gitu cuma setengah doang. Makannya nggak dihabisin? Iya, enggak. Jangan dimungkin itu sama sekali. Jadi orang udah datang dia ke bawah bukan langsung belajar. Makan dulu. Tapi nggak nyuapinin kok. Bisa makan sendiri? Iya. Udah nanti jadi datang itu juga. Padahal orang udah datang jam 3:15. Jam 3:15 lah, jam 3-an. Kan dia cepet pulang gitu ya, ternyata orangnya enggak. Cari-cari dulu lagi itu sih ya, dia enggak ada angkonya atau encinya gitu. Ada, dikembasin aja, itu kan itu ada sapam. Oh sapam? Kita, iya di depan gerbangnya tuh kayak gitu. Oh gitu. Cuman ada CCTV-nya, jadi sapam pantau dari CCTV. Bisa lihat. Terus tadi orang disamperin sama sapamnya. Ada keperluan apa, Bu? Mbak atau apa gitu. Katanya dia lihat mungkin dari CCTV kali, ngapain nih orang bolak-balik gitu. Dicurigain. Dia nanya ya. Enggak, dia curigain. Begitu makan udah tinggal setengah enggak dihabisin, Bu. Udah kenyang, ya si putik aja begitu. Biasa emang siapa yang ngabisin? Papa katanya. Papa? Gile. Diaduk-aduk kan tuh? Ya iya, dicampurin biskuit coklat lagi. Rumahnya sama aja kayak di sini gitu, Bu. Cuman dia ada itunya. Tangga. Di atasnya ada 4 pintu. Gangnya kayak kita juga gini. Hah? Gangnya begini gitu. Iya, sama. Cuman enggak ada kabel-kabel berserakan. Oh. Terus ada prosotannya lagi di depannya sama kolam renangnya ada katanya. Oh, iya. Itu kalau mau masuk mesti kasih KTP lagi. Kasih KTP.
Tadi si Tenten ngasih maknya belum ini. Oh itu si Tenten yang beli apa? Buat apa ya? Maknya tadi bilang, mak ambil aja itu. Nah, ntar aja udah yang kasihin. Mak aku bilang aja, doyana keju itu coklat. Nah udah, maknya malah gitu. Dia pada doyana keju, coklat. Iya, Boy. Enggak itu batin. Ada yang WA? Enggak, orang kemarin nanya. Itu saya kan minggu depan gitu. Iya, dia salah tulis sih itu. Dennis. Salah ketik ya. Atau dia enggak ganti kali. Jalan dari rumah jam 7, Boy. Kalau masih nyampe jam 8, Boy. Orang-orang sampai jam 8:30, kita mesti sampai jam 8. Jam 8 di situ suka belum buka. Itu udah duduk tuh si Omar pun. Lain. Itu udah duduk kue. Yang kita datang tuh jam 8. Mulai Sabtu. Kalau hari Minggu mah dia udah buka. Dia rumahnya bukan konblok, dia di aspal depannya. Kayaknya bisa muat dua mobil deh bareng. Gede juga dong. Dua mobil apa gimana? Ya pokoknya dua lah, bukan tiga. Dua bisa.
sempit-sempitan kan, ada tong sampah lah, ada ini, ono ono mau nggak ada, woi. Tapi tong sampahnya dalam. Jadi dia nggak ada yang lumayan mundur maju gini, jadi batasnya udah begitu. Jadi sama semua rumahnya. Kalau itu kan ngelebihin tuh maju ke depan. Kalau itu caranya itulah. Datang lagi apa ya? Hmm? Datang lagi. Siapa? Apa ya? Maksudnya? Oh udah beres. Udah mulus semuanya. Ah. Itu kan tapi kapi masih ada terbuka dikit di pinggirannya, emang kayak gitu kali. Pinggiran mana? Pinggiran situnya. Pinggiran sini kanan. Deket pintu ya? Iya. Enggak, deket kapnya. Emang begitu punya. Pembantunya si Okta, rumahnya di sono. Tadi liwatin rumah kami. Iya. Terus ke dalam gang kan. Oh. Di gelam. Gelam tuh. Sekali. Kan saya satu ini isinya 7 tanggung amat tahu banyak barang. Banyak barang model begini. Oh enggak, maksudnya dia tadi bawa barang banyak. Enggak juga. Ya yang beratnya gitu, koper. Koper sebuahnya nitip apa aja dia? Hah? Sebuahnya nitip apa? Oh, tahu ini si Cencen yang beli apa itu, dia bilang nih buat apa gitu dia kasih. Ada itu, iya
dia bilang, mak ambil lagi ya, nanti dia lengkapin lah. Ada yang gede, ada yang kecil dia. Ya. Kalau mau korek dari mana ya? Digunting sini kali ya? Iya, ntar tajam tanah gue berdarah, ntar ngebeler itu. Buang aja sih. Sayang. Ntar daripada kebeler tuh tangan tajam itu besi. Korek sama itu tuh. Ya jarum di situ ya. Cocok. Apa? Itu pakai tutupannya udah. Bisa emang? Iya pakai tutupannya, atasnya gue colok. Terus jarum tenggelam kalau jarum. Coba. Itu apa? Nih, ininya tuh. Iya tuh masukin. Tuh diputar. Boleh. Lempar langsung. Iya. Bagi cu, aduh iya. Kata si limun itu diajak sama si limun.
Fefe nanya-nanya kali-kalian lagi. Belum, tuh belajar aja begitu ntar. Ini aku mau gunting ini dulu kertas. Kaburlah ke atas lah. Dia gunting kertas yang orang bikin buat alat peraga, dia gunting malah. Dia bikin orang-orangan. Badung ya anaknya. Lalu dibiasain, dimanjain dan begitu. Apa? Mana sih? Udah tanya ini. Oh iya. Udah di rumah. Enggak. Iya, gua udah di rumah lah. Iya, ini bilang tadi lagi diperiksa, tapi belum tahu kapan gitu. Oh, lagi belum sih, lagi di UGD gitu, ya. Kali. Dari biasanya di, begitu. Gitu ya. Masih di itu UGD. Iya. Iya. Infus. Infus kali. Kali pasti lah. Habis orang enggak makan ya. Ya enggak? Iya. Infus dulu, kasih. Biar doyan makan dia. Iya, bola. Ya udah ntar. Iya, iya. Ya udah nanti deh. Ya oke. Okay. Ya oke dah, oke. Ya tadi gua telepon si Heni udah diangkat-angkat. Dia lagi repot kali. Lagi repot kali. Dia lagi di IGD, iya. Oh, iya, iya, bola. Ya udah dah. Ya, bola. Oke. Oke ya. Iya, oke. Oke, thank you. Ayo, sehat. Ya, sama-sama. Ilyas, Pak. Oh, transferan udah masuk katanya. Ilyas. Transferan udah masuk. Siapa? Ilyas. Baru 300.000 dia bilang. Paling. Makan cepetan. Laporan dulu. Oh. Laporan. Ya, gitu pulang aku mandi terus pegang taruh nasi. Kayak kamu pulang. Ya, aku dari kamar mandi tadi aku udah ganti baju. Berarti kan iya, udah mandi. Berarti kan udah lama aku. Belum ya? Baru keluar kok. Nggak kedengeran kok motor kamu berhentinya. Tautanya udah buka pintu aja. Aku kan di kamar mandi tadi. Kan ada tuh yang itu teh suka dijaga sama bapak-bapak tuh di belokan yang mau ke kali sana. Kalau pergi ya mau ke kali sana ya. Nah, kalau pulang kita belok kiri kan. Itu bapak-bapak yang berdiri di situ. Kan kita ke kiri kan? Kali mana? Nah, boleh masuk. Itu yang dekat. Apa sih namanya? Kalau kita mau pulang. Iya, di mana? Kan abis yang kita lewat kali itu kan masuk gang gitu kan. Nah, kamu pernah lihat kan ada bapak-bapak yang jaga di pinggiran. Tangerang atau di Jakarta? Sini, Tangerang. Kali mana? Kali mana gue? Bengeng satu. Bukan. Mutiara Peluit. Kalau kita mau pergi-pergi kan itu yang masuk dari belakang 45. Ah. Masuk kan tuh? Iya. Kan itu kan muter-muter iya. Kan. Kan suka ada di yang kita udah mau keluar kan ada bapak-bapak jaga di pinggiran. Oh. Nah, itu kita kan beloknya ke kiri kan. Enggak dikasih. Padahal ada motor kejeblos gitu. Kan macet kan. Jadi kita nggak dikasih jalan situ, mesti ke sono, jauh muter-muter. Sampai keluar-keluarnya ke si Atong, si Acong. Si Atong, si Acong. Jauh banget. Dijeblos di mana motor? Tahu ada motor dijeblos di mana, tahu.
tuh polisi jaga di situ di belokan, jadi dioperin ke sono semua. Emang motor kejeblos berapa gede itu motor? Nggak tahu. Kejeblos. Tuh si polisi aja bilang, ada motor kejeblos, jadi nggak bisa lewat sini ya. Nggak tahu. Jadi takut macet kali. Macet orang-orang paling ngeliat. Jadi kita dioper kuarain yang kali panjang itu, Fai. Iya. Nggak bisa muter balik. Nggak tahu kemana jalannya itu. Jauh banget. Muter balik nggak bisa. Kalau nggak kita kalau udah belok situ ya, belok lagi ya. Terus keluar sana, udah keluar ke Regensi. Cepet. Iya. Ini mah, muter-muter. Sampai keluar-keluar di si Acong. Jalanannya banyak orang jualan. Makan apa aku? Capcay lah. Mana cuman kuahnya doang tadi. Apaan ada sayurnya? Tadi orang makan indomie terus habisin kerupuknya di situ. Ada alut pakai apa? Indomie seblak. Wih, udah. Jeruk makan itu. Udah habis. Ambil lagi tuh sayurnya tuh yang atas. Woi, kerupuknya udah habis. Apanya? Rumpuknya udah ini? Dihabisin dia. Kamu doyan? Gak doyan, gak enak gitu, udah alot. Gak tau udah, emang itunya begitu, Pei. Gak udah. Tuang aja semua. Semua. Tuang aja semua. Iya, terus kamu ambil lagi tuh sayurnya di situ banyak. Makasih, Tante Liz. Bukan dikasih ini ke si Bohai, kerupuknya. Iya, kasih dia aja dah, pulangin lah. Gak bisa garing yuk. Kalau makan pakai air dia jadi lembek kan. Ini doang gue. Ada lagi yang dibawa itu, freezer. Ambil aja. Yang sejenis mana sejenis? Sayurnya banyak kan.
Ngapu kan buat 3 minggu ini. Masuk. Emang si Mangkok Petrus dimasuk rumah sakit mana? Hah? Si Mangkok Petrus. Kenapa? Rumah sakit Cengkareng. Oh. Yang terus si aku. Padahal anaknya pada kaya ya. Iya, statusnya si Victor si Pangli jalan-jalan mulu makan. Itu dia. Dia tuh panggilnya si Pangli mulu. Dia pikir si Victor kali ada duit. Statusnya aja makan-makan mulu. Itu kan Cengkareng apa BPJS? Tahu dah. Sakit apa yang dia? Apa yang enggak nengokin? Lemas. Kan udah telepon sama si Kim, Kim Poy-nya. Padahal kan aku bisa datang. Terus gitu. Itu apa? Di videoin. Nyaut ya? Nggak mau nyautin. Kita nanya apa, oh nyari rasanya sakit. Cuman gini-gini aja, goreng-goreng kepala. Mata merem. Mogok makan dia. Kenapa? Mogok makan dia. Tahu gitu. Bukannya aku tengokin dia sih Mangkok Petrus. Lemes kata orangnya. Ada kan tadi aku dari Jakarta aku naik mobil. Kalau aku tadi aku sendiri itu. Geran keluarga sih tantenya sampai aku kucuk-kucuk. Itu sebelahnya juga sayur juga kan nih. Ambil itu. Belalangnya aja gitu. Geran keluarga si tante malam aku kucuk-kucuk jalan ke mana? Sunter. Kerja negara. Ini ada aku sendiri padahal parah aku. Parah aku. Si bulan mau barengan ah. Dia bilang apaan itu si bareng-bareng. Ya kan sekalian liwat kan. Kata minggu dia bilang. Buset. Hari minggu kan kita turun di Bojong ada ya. Eh, ke rumahnya ya. Tahu ada di rumah sakit Cengkareng mah aku bingung jalannya sono. Tadi padahal bawa mobil bisa jalan. Begitu aku yang ada aku sendiri. Bukannya mau nyumpahin ini kalau misalkan hari minggu dia liwat gimana? Nggak ketemu lagi aku ya. Ya, kalau ke rumah sakit Cengkareng, jalannya dari mana? Tahu. Takhir rokok oh, ayam. Oh, turun di sini ya. Takhir rokok ayam kali. Kalau misalnya nih, bukan nyumpahin nih. Misalnya hari Minggu dia udah liwat, aku nggak ketemu. Padahal hari ini aku udah bisa jalan. Sebulan yang bilang. Kenapa mungkin rutin si bolan? Dia waktunya gak bisa itu bawa itu anaknya si Vika sekolah gimana? Ngapain nungguin si bolan? Aku ini kan posisinya aku yang inci. Inci paling gede. Eh besok disuruh itu. Cuci mobil. Besok, tadi kan bisa. Ngapain? Tadi kapan? Macet tau gak? Keluar dari jam 5 tuh macetnya bukan main. Kamu apa gak tahu sih? Emang tadi orang pulang gak macet? Banyak itu segala tisu dibungkusin satu kantong ada tisu pewangi apalagi itu apalagi rinso sabun cuci piring perlengkapan rumah tangga gitu kayak itu yang biasa aku beli itu buat biksu kan hari Sabtu dia itu mau ada itu tapi emang buat apa ya boy emang sudah meninggal masih diperingetin juga. Poi buat apa poi mau? Buat apa poi? Nana dulu aku nggak pernah ikut keluarga si aku nggak ada gituan. Gak ada gitu-gitu. Banyak. Terus kan di acaranya tuh biksunya banyak ngisi. Ada segala rak piring juga dikasih buat biksu.
piring apa yang kecil? Ini kayak rak piring gitu, segede gitu. Rak piring mau buat apa itu? Buat naruh roti apa? Kalau ini bisa dicairinnya pakai apa? Cairin mana bisa sih? Itu kerupuk kan bisa dicairin pakai Indomie. Pakai sirup, we. Sirup asam tuh. Mana? Itu yang sirup asam itu. Gak bisa makan keras-keras, gigi nenek-nenek pada nyangkut. Nengokin keluarga si Tante Mel, aku ada pusingin, macet, jauh, nungguin siapa, gak ada kan, aku kucuk-kucuk sendiri dulu tuh. Aku lupa, naik ke sana naik apa ya? Bisa aja, nyampe aja itu. Mau macet kek, mau sendiri, tetep aja kan jalan aku dulu. Jauh bener itu, yang lebih sunter. Naik busway apa naik apa ya dulu? Yang gitu pun yang kata libur lebaran dia dua kali ngelesin tuh seminggu. Changer. Hari apa? Jumat atau malam apa? Kamu nanya? Enggak kan, waktu itu yang dia pergi naik motor tuh katanya. Emaknya itu waktu liburan emaknya meditasi, nggak bisa diganggu. Jadi katanya bapaknya apa yang bilang ngeles, menghambur-hamburkan uang untuk mengelesin anaknya. Ini orang suruh juga masih nyanggil, mau nggak tuh ngelesin waktu ada liburan tuh? Gak mau, belum siap, masih trauma. Gara-gara diajak main monopoli sama si Dira. Jadi trauma. Dari Mama Petrus nginep. Nginep dia. Siapa? Mama Petrus. Tahu belum dengar lagi? Katanya bulan telepon Henny-nya nggak angkat. Di repot kali. Iya lah.
kalau perhatian datang bukan telepon. Datang bona hitim itu boy buat dia boy. Kan orang juga senang boy. Telepon dong buat apa? Ini transfer udah masuk belum? Lu remotin itu aja lu. Kan aku tadi nanya lu. Gua hajar lu. Nah, yuk. Nah, lu. Udah berenang. Udah berenang tuh anak. Gila kali, masa dari pagi siang sampai malam. Suruh berenang mulu, kelelep ntar lama aku. Tidak ada Emang sebelahan. Enggak, dia di atasnya. Di atas kamar. Iya. Iya mau belok situ. Banyak lah. Coba deh. Ini makan nasi siapa? Udah, tadi udah bawain nasi kan? Kasih se itu dia bilang kebanyakan pon katanya satu kotak itu kebanyakan pon menghubungkan ulang nih suka dia di hotel sih ya kalau kita nyambung dia suka nggak angkat tadi telepon dia. Tadi tuh anak dia keluarin kayak tungket apa kan itu untuk pelan apa-apa, nggak ada pelannya tapi tongkatnya doang. Untuk neneknya kali? Bukan, tongkat bekas itu kain pelan kali, udah nggak ada kain. Mau hubungkan ulang yo, nggak ada suaranya. Siapa? Cetan? Siapa? Indomie? Makan Indomie siapa? Oh, tadi beli ini. Tadi beli ayam. Di ayam Kentucky di itu. Ada rumah, ada bapak-bapak itu. Dia mak beli dada ceban satu, dendeng satu ceban. Oh ayam, udah makan dia. Wah gila, enak kan. Dia ini pulang-pulang juga. Makan udah beres ya. Iya. Oh dia berdua sama adiknya. Iya. Tenis juga. Tenis. Pantaran juga ya. Siapa? Maksudnya? Iya. Tidur dia waktu pulang. Waktu pulang tidur. Oh iya, kamu lupa deh. Cuma lupa ya, lupa. Mm-mm.
ya kali dia itu. Siapa? Si Angel belum pulang ya? Aja lah bilang tadi gak dia langsung kunci pintu tengah dia langsung tutup. Oh iya, kalau si itu Angel kan ada ya. Kalau sore itu dia makan apa tuh ya? Dia beli sendiri. Tadi udah. Maaf ya, maaf. Tadi orang udah makan siang-siang. Pakai kerupuk. Siapa? Tungguin lah, dia bawa koper ke dalam, bawa yang, hah? Kenapa? Oh, dia udah turun dari bus, ada nunggu di situ. Nggak tahu ada banyak tempat turun busnya. Kalau dia yang pas dibelokan sono gitu. Dia udah berdiri. Iya, udah pada berdiri nungguin dijemput kali. Oh ya. Iya. Udah kelihatan dia. Dia lihat pas ini masuk tol, mau kemana nih? Eh, terus lihat telepon lu ya. Ini kemana pong? Mau pulang katanya, mau ngeles. Iya, lihat sini masuk tol. Itu dia telepon lu ya. Besok pasti dia ngeles. Iya, ini ada yang juga ngeles. Besok pasti gak ngeles. Liburin emang katanya. Emang diliburin. Dia ngeles pulang 5:30 ya. Kalau gitu ngepasin aja ya cuci mobil ya, jam 3 ya, jam 2. Berapa jam sih kalau cuci mobil? Oh,
gitu ya. Iya. Bagian deh. Jam 10 ya. Hmm. Oh, kode siangan gitu. Oh, gitu. Kapan jadi keluar dari hotel? Keluar dari hotel kapan lu? Siapa? Di sini dia tidur malam-malam. Nah, ingat sekolah ya, Iho ya. Udah berenang aja dulu. Lo telepon masih ama. Senin apa? Tanggal berapa? 29. Hah? Orang udah ujian sih kemarin nih. Entah udah. Terus tanggal satunya libur. Hari buruh. Iya emang. Iya lah, nggak bagus itu. Kenapa? Kenapa? Iya. Baru umur 41 ya, si muda banget. Enggak, dua kantong itu pay sama dia, terus satu kantong apa ya dibawa? Oh itu yang anak-anak kan dia bawa boneka, iya yang dia kirim malu ya dibawa. Iya dibawa. Iya, terus tas,
tas dia tuh, tas merah. Iya, ya lumayan juga itu bawa gituan. Koper sih didorong ya. Iya, di leher ya, itu tas itu ya ada. Iya, iya dia pakai itu. Emang, iyalah. Iya. Iya. Emang. Bagus juga. Iya. Ya bagus juga lah. Iya. Enak tinggal di Sempang. Ya tas hitam nggak ada di bawah. Sekarang pergi beresin, pulang beresin, cucian datang. Yaudah yuk, ntar lagi ya. Hah? Apa tuh? Apa maksudnya? Oh, enggak. Taruh di depan dia, Popo juga suruh taruh depan, gak mau. Tas dia udah depan, yang gede banget, tas merah. Enggak, tas di depan ini aja, depan dia. Berdiri di situ. Enggak, dia udah tutup mama situ.